bagai motor yang dikatakan sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Will Do. So korang invest time, jangan lupa tekan untuk subscribe dekat bawah ni untuk dapatkan notifikasi awal tentang video baru aku. Korang jangan skip kelan and support aku. Okay guys, ha. Two stroke babe. Woohoo. Bukan biasa-biasa ni. Biasanya pom 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 pom. Ha, kali ni ting 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 ting. Nak bunyi macam ping 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 gitu sikit. Lagi pelan. Nak kasi tak bunyi pun boleh. So ini bersama aku adalah Modenas Dynamic 120. Ha. Kali ni kita tunaikan permintaan korang yang mana minta aku review Dynamic tu. So ini dia Dynamic 120. Ha, motor yang sering menjadi bahan dekat penunggang-penunggang motosikal dekat Malaysia ni. Ha. Bahan bukan apa, sebab design dia. Motor memang sedap bawa. Two stroke babe. Ulas dah pergi. Ulas dah pergi. So enjinnya berkapasiti 118cc untuk lebih tepat, dan sering dibandingkan dengan 125Z sebab cc dia dan nak dekat, dan sering menjadi bualan lah antara Dynamic atau 125Z. So Dynamic ni advantage dia, dia ringan. Berat kering dia dalam 98 kg, and 125 berat dia dalam 101 kg. So dia lebih ringan, walaupun cc dia lebih rendah tapi dia lebih ringan. So power output dia dah nak lebih kurang 125 lah kalau bawa sebelah-sebelah. Tapi itu aku ada tanya dekat korang, Wave 125 ataupun Dynamic untuk aku buat daily motornya. Korang teka lagi lah, aku masih dalam dilema lagi nak pilih antara dua tu. Wave 125 ataupun Dynamic. Bukan sebab perbandingan dia sama, spek dia sama, spek motor dia sama, tapi sebab harga dia lebih kurang. Harga market sekarang dia lebih kurang. So korang pilih. And aku nak try lah sekarang ni Dynamic. Macam mana dia punya performance dia, and sesuai ke tak untuk buat daily. For sure lah kalau nak buat daily 4 stroke kan. Sebab 2 stroke ni dia lebih dekat 2T lah. Tapi Dynamic dikatakan lagi jimat lah kalau standard. Kalau standard nak dibandingkan dengan motor 2 stroke yang lain, Dynamic ni boleh dikatakan jimat eh. Dengan bertangki 4.6 liter sungguh jimat lah kalau standard. Kalau dah buat jangan cakap lah, motor apa pun kalau dah buat tak jimat babe. So guys, Dynamic ni sebenarnya dia underrated lah dekat Malaysia. Kalau korang tengok masa baru-baru keluar dulu, ramai lah beli. Tapi ada saingan dia dekat Malaysia macam 125Z, CC yang lebih kurang sama. So orang lagi prefer 125Z lah. Sebab dengan design dia yang tak ditelan zaman kan, 125Z tu. Korang tengok lah design dia. Memang sampai sekarang pun kalau korang tengok memang lawa.
Kalau macam dinamik ni, dia agak kurang sikit lah dekat design dia. Design dia punca menjadi dia tidak begitu hot lah dekat Malaysia ni. Tapi kalau korang tahu, dekat Greece, motor ni top lah. Kalau korang tak cari, korang share dekat YouTube. Dynamic 120 Greece. Ramai pakai. Sebab dekat sana, motor ni antara motor moped yang dah sedap-sedap bawa lah. Dengan power yang dia ada, 16.8 horsepower stock standard. Memang dah sedap-sedap bawa ah sebenarnya. Tak petah lagi kalau dah modi kan. Lagi sedap. Aku fikir-fikir juga kan, kalau aku ambil dinamik ni nak modi, kalau luaran tak ada sangat dinamik ni. Nak modi apa je. Kalau wave oh, wave 125 tu aku rasa lagi better kot. Banyak aksesori kan. Tailook. Boleh buat tailook. So kalau dinamik ni macam kurang sikit lah aksesori dia. Memang lah kalau korang nak bandingkan, kalau modifikasi engine, dinamik ni lagi murah sebenarnya sebab two stroke kan. Tapi kalau wave 125 dia agak mahal sikit lah berbanding dinamik ni. Sebab four stroke, for sure lah. Two stroke kalau nak modi lagi murah. So kalau korang nak pakai standard, aku rasa better aku pakai wave aku. Tapi tak tahu lah, korang try komen dekat bawah apa pendapat korang. Tapi motor ni sedap sebenarnya. Teracun aku. Pick up on the go. Pulas dia ada, pulas dia ada. Two stroke, orang nak bandingkan dengan four stroke, memang tak terbanding lah sebenarnya dengan CC dia. Kalau two stroke CC 120 dengan four stroke CC 120, memang tak boleh banding pun sebenarnya. Sebab perbezaan two stroke dengan four stroke, two stroke ni boleh dikatakan dua putaran dah keluar satu power. Four stroke ni empat putaran baru keluar satu power. Macam tu lah lebih kurang. Maknanya yang two stroke lagi power. Memang sedap lah sebenarnya kalau bawa two stroke ni. Tapi yang tak tahan minyak lah. Minyaknya kalau nak buat daily lah. Tapi kalau bagi orang yang pernah pakai two stroke, let's say lah, dia pernah pakai 125 kan. Aku pernah pakai dinamik ni, minyak dia agak jimat lah kalau standard. So nak dibandingkan harga dinamik ni dengan 125 masa baru-baru keluar dulu, 125 dalam dulu lah, dulu dalam 78 lah, 7,800 harga body saja lah rasanya. Masa baru keluar agak dinamik ni dalam 6 lebih lah, macam tu harga body. So kat situ pun dah ada perbezaan harga. And korang nak bandingkan dengan harga market sekarang kan, korang tengok, cuba tengok, bukan mudah 125 apa. Atas 6K tak lari. Atas 6K tu biasa dinamik. Kalau korang buka mudah tengok harga, bawah 3K tu normal. Itulah value market dia agak kurang lah dekat Malaysia ni. Sebab tak ramai gemar untuk pakai motor ni. Kalau macam 125 tu, production dah tak ada. Dynamic pun production dah tak ada. Cuma ada lah sikit-sikit yang dekat kedai motor yang masih tak terjual tu kan. Cuma 125 tu dah memang tak ada langsung production. And dia jadi barang rare lah macam tu. So harga dia melambung. Ini kalau two stroke ni, kalau nak pick up, maknanya motong memang dia win lah. Korang tengok eh. Ini ke motor yang dikatakan sampah masa dulu-dulu? Sebenarnya motor ni best juga sebenarnya. Tak adalah seperti yang dikatakan kan, yang dibahan sebelum ni. Pakai dinamik, apa pakai dinamik, cutting tak lawa, design tak lawa. Sebenarnya okey je. Korang nak tahu, enjin ni sebenarnya daripada Kawasaki kot. Brand Kawasaki babe, bukan brand biasa-biasa. Kawasaki Leostar kalau dekat Thailand. Dia ambil blueprint. So engine ni sebenarnya tahan lah sebenarnya. Kalau Kawasaki, brand Kawasaki, korang tengok sendiri lah brand Kawasaki yang ada sekarang pun, engine, motor engine memang tahan lah. Cik, biasa aku bawa 4 gear.
LC. Tapi dia 6 gear. Agak santai lah. Dia relax. Dah sampai gear 6 dia santai. Biasa LC sampai 4 gear dia agak stress lah. Macam LC aku bawa, dia macam dah gear 4 tu dia boleh pulas pergi gigi, pulas pergi gigi. Ha, ni 6 gear dia agak santai sikit lah. Lebih kepada cruising highway sedap lah 6 gear ni. Ha. Kalau korang nak tahu masa aku beli LC dulu first 2015, aku ada usaha agak dynamic eh. Tapi itulah, pilihan terakhir adalah LC. So sampailah sekarang pakai LC. Tapi dynamic ni kalau korang nak buat motor second, kira okey lagi lah. Harga dia pun tak mahal sangat. And ya, yeah, boleh mampu milik lah orang kata. Ha, mampu milik, tak ada hal lah. Cuma spare part dia lah. Spare part dia agak susah sikit lah kalau nak dapat. Ha, korang tahu lah Modenas. Tapi kalau korang selalu main barang Shopee, tak ada hal lah. Ha, spare part kalau dekat Shopee ada je. Tak ada lah, tak ada sangat kan. Ha, cuma dekat kedai spare part, biasanya kedai spare part yang tak besar sangat ni, ha, diorang takkan ambil lah barang-barang yang jarang laku eh. Ha, kalau barang-barang 125, ha, ya lah, memang jalan je lah. Sebab pengguna dia pun ramai. Ha, kalau Modenas dynamic ni agak kurang sikit lah. Ha, so korang bagi pendapat korang antara Wave 125 ataupun dynamic. Ha, ataupun 125ZR. Ha, nak beli mata gaban boleh PM aku dekat nombor dekat bawah. Ha, murah-murah saja bosku. Cun-cun motor tak handsome tak apa, janji ada mata gaban. Dia auto handsome. Ha.